Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi Kampus UNTV menyapa Anda. Kali ini bersama saya Sylvia Anjani dari Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan. Kali ini saya ingin membahas tema mengenai pelayanan kesehatan lansia. Nah, pembahasan ini di luar dari program sengaja, memang di luar dari program studi rekam medis dan informasi kesehatan. Tujuannya adalah agar memberikan informasi secara umum bagi pemirsa TVku, khususnya pencinta Kampus on TV dimanapun Anda berada secara umum. Sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat menjadi pemilihan alternatif dalam menunjang pelayanan atau kesehatan pada diri kita semuanya. Oke, selanjutnya seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita memasuki masa atau era bonus demografi. Yang kita tahu di mana jumlah usia produktif saat ini jauh lebih banyak daripada jumlah usia non produktif atau lansia. Nah, dalam kondisi ini, beberapa ahli mengatakan bahwa dapat berdampak positif yaitu pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Akan tetapi, menurut proyeksi di tahun-tahun mendatang, dikatakan bahwa kondisi ini dapat berakibat pada meningkatnya jumlah usia non-produktif atau lansia di tahun-tahun berikutnya. Seperti yang ada di slide berikut ini, bisa dilihat di sini grafik ini menunjukkan atau gambar ini menunjukkan bahwa jumlah usia produktif 10 tahun hingga 44 tahun jauh lebih banyak daripada usia yang non produktif yaitu 45 tahun sampai dengan 59 tahun. Nah, dikhawatirkan kelak dari usia produktif ini akan bergeser ke usia pralansia yaitu 45 tahun sampai dengan 59 tahun. Untuk selanjutnya pada usia 45 sampai dengan 59 tahun ini akan bergeser pada usia 60 tahun ke atas. Nah, seperti yang dikatakan Badan Pusat Statistik, proyeksi penduduk tahun 2010 sampai dengan tahun 2035 atau 17 tahun mendatang ini akan terus mengalami peningkatan untuk penduduk lansia. Bisa dilihat dari tahun 2010 7,6, kemudian tahun 2015 8,5, kemudian di tahun 2020 10, di tahun 2025 11,8, kemudian di tahun 2030 13,8, dan kemungkinan di tahun 2035 akan terus naik hingga mencapai 15,8. Nah, kira-kira apa sih dampak yang akan terjadi saat terjadi peningkatan jumlah lansia? Tentunya yang dikhawatirkan adalah dengan meningkatnya jumlah lansia ini akan menyebabkan ketergantungan pada usia produktif. Dan yang ditakutkan lagi adalah kondisi ini dapat menghambat atau menjadi kendala dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oke, kenapa bisa terjadi seperti itu? Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut ini, saya akan kembali untuk melanjutkan pembahasan ini. Terima kasih.